Okay, ya. Yeah. Sebelum saya buat berkongsi, saya nak minta dulu ya. Saya bahasa memang bahasa baku ya. Sebab di belakang doktor, di belakang cikgu punya buat sharing. So, sebab apa? A sampai Z saya boleh habis baca. Tapi campur sekali saya memang sudah tak boleh lah. Sebab saya belajar tak tinggi. Okay? So, di sini saya nak kongsikan saya sendiri. Sebab tu saya kenal Elkan sudah lebih pada 27 tahun. Sudah kenal Elkan sudah 27 tahun. Pun sudah capaikan di dalam Elkan apakah yang saya mau. Tabung rumah, tabung kereta, melancong, semua saya sudah capai. Sampai anak saya pun sudah habis belajar. Masa saya dan anak habis belajar, saya tengah sampai isi dekat, mau rehat. Mana tahu sudah rehat juga, sudah rehat dalam 6 tahun. Tetapi bila masa gengki ini keluar, bila masa saya dengar saya cakap gengki berjam, saya pun terfikir, betulkah? Baikkah? Sebab saya dulu selalu guasa kan. Tapi saya pun tak kisahlah, beli. Saya suruh beli ini gengki, kali pertama saya sendiri punya testimoni saya sendiri. Sebab saya suruh batuk, saya teman panas, lepas teman panas saya suruh batuk, suruh lama dekat 3 bulan, hampir 3 bulan, tak berhenti. Memang tak berhenti. Saya tak boleh cakap sama you sekarang macam ni. Lepas demam panas, saya sudah tak berhenti. Saya berbatuk. Saya cakap sedikit juga saya batuk. Cakap sedikit juga batuk. Okay? And then, lepas makan sarapan pagi, mesti batuk. Hampir dekat 3 bulan. Bila masa gengki ini saya sudah terima, saya minta saya punya isteri tolong saya buat back hair. Lepas buat back hair, saya punya isteri pun tak tahu macam mana buat. Dia buat sajalah. Okay, dia pun belum belajar lagi, buat saja. Tak tahu macam mana, cincai buat saja. Kemudian saya pun buat sendiri di depan ini meridian sini, ada satu nerve kita panggil apa, shenqi sini, saya letak sini, kemudian saya lancar. Hal yang kedua, esok lah. Ni yang disuruh buat esok. Esok pagi bangun, terus sudah hilang batuk tu. Saya rasa kerongkong tu sudah sangat ringan and then nafas tu sudah sangat lancar. Saya memang degil. Saya memang degil, you tengok badan saya memang degil. Saya pilihan tak nak percaya. Macam mana? Habis makan, sarapan pagi, makan laksa, tanpa cili, tanpa makan. Lepas makan, okey. Saya cerita dengan isteri, okey, tak ada hal. Hari yang kedua, makan lagi. Sama juga, laksa, hantam, cili, makan. Dua hari sudah makan, boleh, saya cakap dengan sahabat isteri cakap, boleh lah, tak adalah. Sahabat isteri cakap, dia pun kurang percaya. Kemudian hari yang ketiga, saya pun makan, sama juga, makan laksa, cari kedai yang lain lah. Makan laksa, memang saya tiga-tiga hari berterus saya makan laksa ciri. Hari yang ketiga saya suruh makan lah, saya dengan sahabat isteri cakap, tak ada lagi lah, memang lah. Sekarang, boleh marah orang pun. So, setakat itu hari juga saya suruh buat sampai hari ini. Langsung tak pernah ada batuk lagi. Okay, inilah gengki. So, kemudian, lain pada saya sendiri batuk, sepatut itu jam saya rehat berjam, saya ada sakit. Kaki saya tidak dapat cangkung. Macam ni aja. Saya tak boleh turun lagi. Saya pernah jumpa doktor, pernah pergi jumpa seramban punya itu pakar doktor tu, dia pun suruh arrange, saya suruh buat MRI semua. Okey, lepas tu dia kata mau dekat 35,000 untuk buat operation. Saya suruh takut. Bukan tak mampu bayar. Tapi sini sakit. 35,000. Okey. So, sebab batuk saya suruh hilang, saya ambil gengki. Minta saya punya isteri tolong saya buat. Dia buat dua hari kemudian dia pun tak mau tolong saya buat. Tak apalah. Saya sendiri buat saja. Saya DIY sendiri. Memang saya tiap-tiap hari DIY. Letak di tempat belakang. Okay. Mingmen, Xuan Su dengan Yao Su dengan Yao Yang Guan dengan Zepen dengan Chen Fu. Saya tiap-tiap hari buat. Daripada saya sini ada gambar. Daripada saya tidak dapat cangkung. Okay. Hari ini ya. Dulu saya macam ni aja. Tak boleh turun lagi. Okey? Tapi hari ini so inilah gengki dia bagikan saya, sangat-sangat yakin. Saya memang cintakan ini gengki. So untuk pada saya, gengki ini memang bagikan saya nampak satu peluang yang
baru lagi. So itu sebab saya pun mula balik Elkhorn sudah hampir dekat 6 bulan. And then dalam kumpulan saya pun ramai orang dia pun so belikan kanki ini. Memang kita satu supaya akak cakap punya. Kita punya usia sudah bukan 50 sen. Oh. Saya sudah 60 sen lebih. Bukan 50 sen, saya sudah 60 sen lebih. Okay. Yang pentingnya kita boleh dapat sehat. Okay. So kita sharing dengan kawan, dia orang pun boleh dapat sehat. And then kita boleh dapat tolong dia. Itulah yang kita harap maunya. Okay. So thank you kan, Genki. Itu saja. Okay ya.